sudah bergabung dari kiri kanan mau menyerang Israel. Pertanyaannya, bisakah mereka mengalahkan Israel sesuai tema kita malam ini? Tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berselawat atas baginda rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeremia 15 ayat 20 dan 21. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Yes. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Garis bawahi, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Engkau di sini Israel. Terus. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Ayat 21. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Jadi kekasih-kekasih Allah, bahkan Tuhan berjanji seperti yang saya bilang, bahwa jangankan menyerang, menghina saja, itu berat urusannya. Makanya waktu saya lihat itu video yang saya buat tadi, mungkin saudara juga sudah nonton, tidak kebetulan itu. Jadi makanya saya sarankan, saudara yang tidak tahu duduk berdiri, ya, jangan kutuk Israel. Kalau buat kita, sudah jelas ya, untuk Palestina pun kita tidak kutuk. Tidak ada hak kita. Sebab firman Allah dengan jelas bilang, soal balas-membalas itu urusan Allah. Dan secara spesifik berurusan dengan Israel, di dalam Yehezkiel 28, mulai ayat 24 sampai ayat 26, di dalam data ini jelas, bahkan menghina Israel pun, Tuhan tidak mau. Tuhan akan menghukum, menjatuhkan hukuman kepada orang yang menghina Israel, saudara-saudara. Perhatikan, silakan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka. Yes. Menjadi duri yang menusuk atau onok yang memedihkan. Terus. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Terus. Mereka akan diam di sana dengan aman tenteram. Betul. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya. Ya, mereka akan diam dengan aman tenteram. Pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Saudara, bukan saya yang ngomong. Kami cuma copy paste firman sang pencipta langit bumi yang telah memilih Israel menjadi milik kepunyaan. Yang hina pun Tuhan hantar. Dia tidak mungkin tercabut lagi dari tanah itu. Makanya kalau ada demo, hapuskan Israel. Lu pikir ini, tulisan di kertas pakai pensil, lalu penghapus kau hapus enak-enak. I've come to one of the hottest tourism destinations in the world, Israel. Defying mathematics, this 74-year-old country has thousands of years of history. Book your stay on an illegal Israeli settlement. There are hundreds of stolen Palestinian homes to choose from. Pay a little extra and you can go on one of our bombing Syria tours. They're on special offer right now. Jadi kalau Anda bilang mau hapus Israel, aduh, ya bisa. Anda tabrak pencipta langit dan bumi, ya. Sun, sea, sand, and suppression. Yes, don't worry. You will fly home guilt-free. Gaza is off-limits for tourists. And who wants to visit an open-air prison anyway? No, visit the land of cultural appropriation, where you can find the best Israeli dishes, like hummus and tabbouleh. The land of tolerance and inclusivity, where everyone except a gay Palestinian is welcome. Dan ada yang mau saya omong buat orang Kristen yang nonton malam ini ya. Sekarang kalau sudah lihat fakta-fakta ini, bahkan
katakanlah dari Alkitab ya, Tuhan Yesus bilang tentang Israel, salah satu tanda zaman Yesus mau kembali itu kalau Israel sudah mulai alami bencana-bencana. The Israeli nightlife is banging, especially during election season. Phosphorus bombs light up the sky over Gaza, and you can hear the sound of snipers in the distance. Forget safari tours in Africa, ride through the West Bank. You never know, you might catch a glimpse of a rare species. Journalists, for instance, have nearly been hunted to extinction in these parts. You know what? Why not just move to Israel? It's easy. Just find a Jew on your family tree, like a Palestinian, or marry a Jew. And more land will be freed up, especially for you. I mean, if you don't move there, someone else will. So what are you waiting for? Katakanlah nubuatan khusus di dalam Matius 24, mulai ayat 1. Di sini nanti kita lihat ada beberapa penekanan. Di sini nanti kita lihat ada beberapa penekanan. Bahwa...